Mineral. Segernya. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan dalam debat kemarin adalah menyangkut masalah-masalah kenegaraan, masalah visi dan misi, serta masalah kepemimpinan. Jadi tidak ada yang keluar dari situ, dan saya kira rakyat dan para pemilih perlu mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya pandangan masing-masing pasangan calon terhadap suatu persoalan kenegaraan, termasuk masalah-masalah etika. Itu bukan persoalan personal, tapi persoalan kenegaraan yang tidak bisa didiskusikan di ruang tertutup karena menyangkut bangsa dan negara dan calon pemimpin negara. Jadi kami hanya ingin menegaskan bahwa dalam konteks itulah apa yang disampaikan oleh Capres 01 Pak Anies pada debat kemarin. Apapun penilaiannya, kita serahkan pada para pemilih. Tapi tujuannya baik adalah dalam rangka untuk memberikan keyakinan kepada para pemilih siapa sebenarnya yang nanti yang paling tepat ketika mereka masuk TPS yang akan dipilih. Hanya dalam konteks itu, tidak ada yang tutup-tutupi masalah kenegaraan, karena itu dalam konteks itu harus dibuka. Saya kira itu.